Hari ini 30 hari bulan 6 2023. Sekali lagi aku dihasut oleh Topeng dan Nipon Wheel dia untuk pergi ke ekspedisi Gunung Camah Single. Keadaan aku tak berapa nak sihat sangat untuk trip ni sebenarnya. Sebab 2 hari lepas aku demam, boleh tahan baik juga. Dah pergi tengok lah. Let's go. Bagi yang tak tahu, sesi macam ni kita panggil sesi pembagian ration lah. Guide hari ni ada Madi, lalu dibantu oleh Topeng, kemudian Boy selaku tukang masak, dan aku sebagai angkut-angkut yang tak guna. <laughs> 8.53, kita mulakan perjalanan sikit je. Dah naik power, tapi kita drop je tepi jalan. Kita singgah kedai runcit. Nampak kedai runcit. Kat sini untuk last lah pembelian. Ada yang nak beli lighter lah, ada yang nak beli kuih pula, gula-gula. Rasanya semua dah siap. Okey, teruskan perjalanan lah. Sebelum 17 ni kami berehat kejap kat tepi. Tujuan rehat ni supaya menanti geng-geng, ada luar 4-wheel lagi, 4-wheel kawan-kawan kat belakang. Dah pada masa sama, bagi masa rehat kejap kepada geng-geng yang duduk dalam cab, yang duduk dekat dalam bucket. So boleh tengoklah sungai. Macam biasa perjalanan off-road. Tadi masa on the way nak ke jambatan tu aku tertidur kan. At least aku shoot dah sikit untuk korang tengok. Tak teruk lah, off-road dia tak teruk. Tapi kalau naik kereta Wira tu memang sakat habis. Sesi lain. Sambil tunggu geng pembeli belakang menghayati pemandangan depan mata. View kan jalan-jalan. Cara menghayati view tu macam ni, macam ni. Duduk betul-betul. Hidup. So hujan untuk hari ni. Ada try reverse, rupanya dia tak lepas dah. Dia masuk ke kiri. Tak, apa satu tadi ada try reverse. Ada try reverse tapi dia slide macam ni. Power wheel kami yang paling depan kena macam ni. Tapi ni biasalah. Ada sebab ni, kawasan ni lembut. So Abang K cakap nak kena baca Al-Fatihah 3 kali mungkin baru lepas. Lain je. Kena takin sikit. Aduh, buat takin sikit. So kat tempat 4-wheel sangkut ni tadi, lepas discuss kita decide untuk teruskan je perjalanan. So kita mula kat sini lah, dan akan regroup balik dekat tempat lunch hour kat tepi sungai. Ni jatuh dah siap. Let's go. Anggaran awal daripada titik 4-wheel sangkut dan kami terpaksa turun barang ke tempat drop point sepatutnya lah, dianggarkan dalam 1 km macam tu. Perjalanan dijadikan akan makan masa average lah 1 jam.
Lambat lah 1 jam dalam tentatif. Tapi anggaran lah 1 km. Mungkin kurang, mungkin lebih. Yalah, dalam hutan ni. Bukan yang ada signboard nak baca kan. 1.51. Sampai dekat drop point sebenar. Okay, kat sini cuba akan ikut tentatif balik lah, iaitu makan tengah hari. Hari ni kami ditemani oleh grup sebelah. Ni Ijal. Kenalkan diri masing-masing, aku PY. Dia orang kata dia orang dah sampai dekat 14 jam lah tunggu aku. 14 jam. Oh, laju nak mampusnya. Tahap kurafat. Ni. Makan adik. Makan. Ni. Ni. Ke nak? Let's go. Nak swap. Ya boleh. Miss D. Alright. So we have here Arif. Okay. So me and Arif is your guide for today. And then we have our chef here, Mr. Boy. And then our blogger. And official. Now lepas makan 2.14. Semua dah settle briefing oleh saudara Mak D. Tak cukup tidur barai. Kita datang sini tidur dulu cukup-cukup. Okay. Tidur kasi cukup, training kena ada. Jangan kompres. Jangan kompres. Aku tak berapa sihat lagi ni. Macam demam-demam sikit. Tapi gagahkan jugalah. Apa-apa pun plan. Sampaikan ke Kem Pak Ma dulu. Larat esok kita ke Samar. Tak larat esok kita ke Rekom. Patah balik. Ni ada geng perjalanan. Alhamdulillah cuaca ada meredup sikit. Ada hujan. Jadi tadi awal-awal dengan badan tak berapa sihat, dengan panas memang glow lah. Dengan tak ada training tu, of course. Sekarang bila dah sejuk sikit, habis aku boleh lah laju sikit. Cuma tu lah, kesian lah topeng yang kat depan. Ni kau nampak resam eh. Ni lah laluan dia ni. Woo, best babe. Rasa suasana macam dalam cerita Terminator. Sebab dengan hutan dia, dengan kabus dia. Landscape pendakian dah mula berubah. Mula memasuki kawasan hutan dan berkenepi. Redup sejuk sikit. Alhamdulillah. 58 minit. Okey. Ni jangan masuk, kita belok kanan. Ni jalan dia. So daripada atas turun, besok kanan, masuk kanan. Selain pada percubaan palang ni, turut dicentengkan arah ke kanan. Ini kalau tengok gaya macam topeng punya gaya ni, agaknya lah. Nanti kat campsite aku tanya dia balik, betul ke tak topeng punya kerja. Pun ada lagi. Harap-harap orang belakang tak terlepas lah. Dalam 9 minit. Layan view. Agaknya lah. Harap-harapnya lah. Dah sampai ke Kampung Rekom. Sebab apa kena harap macam tu? Sebab perjalanan aku masih jauh. Inilah dia pemandangan Kampung apa? Rekom eh? Ni. Rekom. Aman dan damai. Mana? Oh. So sini tadi aku datang, aku tumpang baik dulu. Tok Pengulu dia yang tu. So dah minum-minum air. Abang Gat pun dah marah. Kita jalan. Perjalanan daripada Kampung Rekom untuk ke kempat kami, iaitu Kem Pak Ma. Dianggarkan 45 minit ke sejam. Sejam suku.
tengok pace, tapi aku agak perlahan ni. Ini pun nasib baik pada semalam topeng memang kat si Chan ni, memang tidur kau dalam kereta. Hai. I expect untuk sampai ke inside aku dalam 7:30. Lebih kurang macam tu lah. Harap-harap lebih awal lah, malas nak keluar ke LM eh. Nasib baik, Pat. Sampai dah. So, tadi tujuh suku aku sampai dekat campsite, lupa nak rekam. Ha, sekarang ni kita orang mandi-mandi, ada un sensor. Bau. They see as a spot. Ya, it's a spot. 18. Dinner time. Nasi putih, ayam masak apa lah, kecap pun. Sayur goreng. Dan ayam juga, plus kecap. Buat air panas on the way. Sekarang ni dah pukul 11:40 malam, babe. Tengok abang boy kita tengah semangat. Macam inilah kehidupan seorang chef eh. So, buat masa ni kemungkinan besar aku tak ke puncak. Okay, sebab kemungkinan besar aku tak ke puncak si. Bukan kemungkinan besar dah, memang confirm ni. Antara sebab kalau kita tengok, kita satu tak nak kacau pace klien lah. Sebab kalau tak, nanti klien-klien ni pun dia nak regroup, aku lambat. Lambat juga aku dalam setengah jam belakang diorang di setiap checkpoint. Kita buat dia. Dan aku tahu kalau aku buat dia pack pun, diorang ni okey je. Tapi itulah yang kesiannya nanti aku. Kita fikir perut kita juga kan. Kawan-kawan sanggup tolong kita, kita tak sanggup tolong diri sendiri. So, kita repeat jalan lain kali. Malam ni kita tolong masak-masak sampai lebam. Pukul 4:41. Tengah buat video. Aku tengah buat video. So, semua dah bergerak. Yang tinggal sekarang aku, boy dengan ada satu peserta. Ada hikmah lah aku rasa untuk aku tak naik puncak ni. Boleh lah aku teman peserta, nampak tak alasan. No. Boy tengoklah keadaan dia. Kalau ikutkan, dia akan bangun pukul 6:30 nanti. Dia akan training sikit. Aku sambung video lah. So, tengoklah next video. Kalau-kalau grup Didin lalu nanti, ke Didin datang melawat aku kat sini, adalah peneman. Santai. Sekarang pukul 5:12. Kerja aku daripada siang tadi, makan, tidur, bangun. Boy suruh makan, aku tidur balik. Aku bangun, aku makan, aku tidur. Borak, mengekek, kencing, makan, tidur. Ha, itu je lah pusing dia. Cuma boy ada lebih sikit, dia ada pergi toilet buang air besar. Aku tak ada lagi. Sekarang anggaran lah, dia orang anggaran awal sampai campsite pukul 6. Jadi boy pun tadi dah pukul 4 lagi, boy dah kupas-kupas apa benda patut. Sekarang ni dah pukul 5. Jadi dah boleh lah kami prepare untuk menerima ketibaan kawan-kawan. Masak air, masak lauk. Okay, kita sambung kerja demi kawan-kawan yang on the way. Mwah! Boy di saat preparation akhir untuk makan malam, dia tengah buat masak kari, nasi tomato, kari ayam. Sekarang pukul 7:02. Kalau ikutkan plan asal, Tok dah sampai ke campsite pada pukul 6. Tapi alhamdulillah tadi kita dah dapat radio Mak D. Mak D khabar dia lebih kurang lah 20 minit, 30 minit untuk ke campsite. Antara sebab sedikit lewat apabila formation dibuat untuk yang lemah berjalan di bahagian hadapan, supaya tak putus team lah. Dan bagi aku, keputusan tu memang logik sebab masa cantik lagi. Sebenarnya kira masa cantik lagi, sebab depek camar ni untuk balik ke campsite siang tu, aku tak tahulah korang macam mana, tapi bagi aku tak semua team lah boleh balik sampai campsite siang lah. Kan, balik campsite ada saya matahari lagi. So
okey lah untuk perlahan sikit jalan sama-sama. Dan kami kat campsite pun memang dah ready dengan air panas. Nasi dalam 20 minit siap. Lauk pun dalam 20 minit. Sayur, bila lauk dah siap baru akan buat sayur. Kenapa tak siap terus? Sebab bila diorang sampai nanti mestilah mandi dulu, takkan makan nasi terus, buruk no kan. Jadi sekarang air dah prepare gila. Untuk second round masak pun dah prepare. Aku nak bersihkan pinggan. Oh, nampak? Senang. Tak pergi puncak, duduk kat campsite, jangan jadi tai, tahu? Betul tak, boy? Betul. Bapak bertiga, sesi makan malam. Meraihkan. Okay, one camera. One, two, three. Okay, one more time. Alright. Good, that brother concentrate eating. Oh, picture, the last one. Flash lah. Ucuk, dulu. Ucuk. Masuk ucuk. Mandi pada Camp Pak Mah. Sekarang jam tepat 12 malam. Ramai ada orang dah tidur pukul 10 macam tu lah, dah start tidur. Aku tadi dengan boy borak-borak masa depan. Borak-borak masa depan, borak-borak masa belakang. Tapi banyak masa depan lah. Dah masuk dalam selimut masing-masing. Badik nak buat ekspedisi yang terhebat di abad ini. Lepas ni kita akan buat lagi dengan boy. Rekum 3 hari 2 malam. Rekum je. Best doh. Lepak campsite. Bapak lah. First time aku dapat rasa nikmat. Tapi tak. Baik kita lepak ni. Air terjun je. Air terjun. Padang batu. Taman Templar je cukup. Orang malas. No. Baik di rumah. Siut. Kita jumpa esok pagi. Esok bangun pukul apa eh? 5 lah. 5.30 pun ok. 5.30. Nasi lemak 5.30. So 5.30. Hari ketiga nanti kita jumpa, ok. Ciao. Okay, sekarang pukul 9.50 pagi. Tadi pagi bangun pagi lupa nak tunjuk korang apa yang boy masak. Sebenarnya bukan lupa, aku yang terbangun lambat. Kalau kita tengok kat campsite ni dah kosong lah. Sebab apa yang berlaku, semua dah siap sarapan, semua dah siap makan, semua dah packing, semua dah gerak dulu. Kami yang terakhir gerak sebab bahagian dapur ada yang basuh, mengemas. Atau memang kerja-kerja yang makan masa sikit. Perjalanan keluar akan dimulakan kejap lagi. Janji dengan Powi pukul 1. Kalau orang aku ni confirm Powi kena sidai kurang-kurang sejam lah dengan aku. Oh, kejap lagi nak menaik bet. Naya. Tengok ialah apa nak jadi. Tadi lebih kurang 10.30 sampai terekum. Lupa nak check time. Selamat-selamat terekum. Say hi dekat guru Ijab dengan Ucup. Kami tengok perjalanan. So kalau kau tengok sekarang, buat aku kecil je. So apa yang berlaku, daripada Pak Mah terekum, kebetulan Karu ni kira potong orang asli lah. Dia naik. Dan topeng minta untuk bag aku ni Karu bawa lah. Dan kalau kau tanya aku, itu merupakan tindakan yang wajar. Antara faktornya satu, tak nak buang masa peserta lain sebabkan aku lambat. Tak kena faham. Aku tak laju dalam perlahan. Masa tadi bila set up tutup, kita panggil break camp lah. Break camp, sesi kemas mula campsite, kami paling lambat lah siap. Orang dah jalan, mungkin paling cepat pun lepas setengah jam pun nak jalan. Standard 40 minit ke sejam juga kadang-kadang. So dah hilang masa banyak kat situ. Dan disebabkan aku slow, confirm aku akan drag time lagi. Itu antara sebab utama lah. Sebab kedua pula, baguslah benda ni memudahkan sebenarnya. So dalam pendakian aku ni first time aku mendaki di Semenanjung menggunakan portal.
Nyesal pula time mic tak pakai. Charge porter dia pun agak murah. Tapi murah dia bersebab lah juga. Pertama, porter daripada drop zone. Drop point. Drop point ke campsite. Tak kisah kau camp Pak Ma ke, Perkom ke. Charge dia adalah RM100 per hala. Dan setahu aku, dia tak ada limit lah. Dan kalau tanya aku, aku memang recommend gila kot. At least bila pergi tu, tapi sebenarnya pergi kan balik je, pakai lah porter kan. Sebab kau tak adalah semua benda kau nak bagi porter bawa, kau bawa juga sikit air kau, makanan kau. Tapi barang tidur, ration tu, kalau orang pelaku kan, why not dua orang share satu porter. Jadi seorang baru 100 pergi dan balik. Tapi azab tu punya beza memang langit bumi. Cumanya dan pakai porter ni lagi sesuai untuk orang macam aku yang tak larat. Jadi kau boleh jimat banyak tenaga. Untuk orang yang tak larat macam aku, penggunaan porter akan meninggikan lagi kebarangkalian kau untuk sukses ke puncak dan pulang dengan selamat. Tapi itu pendapat aku lah. Masing-masing ada falsafah masing-masing. Terserah. Sampai dah makan-makan. Ha? Tak tahu? Kau tanya dia. Habis ni apa benda ni? Itu bukan gemuk. Oh, bukan gemuk? Oh, terima kasih. Ha, berhenti makan tengah hari orang belanja. Dia cakap aku tak gemuk. Inilah orang yang mulia itu. Kita zoom sikit muka dia. Ha, senyum sikit. Kam bersilau. Bersilau dengan gigi dia. Okay, 2.36. Selamat setting barang. Kita dah start menaiki 4-wheel drive. Menghala ke apa? Pos Bawang. Ke mana kan kita? Masjid Kuala Betis. Ha, Pos Bawang. Aku tak move on lagi. Pos Bawang. Salah. Kuala Betis. Pos Simpo. Kita tengoklah Cool River ni boleh bertahan berapa minit lagi. Pukul 5.36. Akhirnya kami dah selamat sampai ke Masjid Kuala Betis. Topeng dengan Mak Di akan startkan turun beg. Lepas ni apa kita buat? Kita contact bini masing-masing. Pancak dulu. Lepas tu mandi. Lepas tu kita pergi cari tempat makan. Lapa ke tu? Disebabkan jalan jam. Tahu lupa. Aku lupa. Ni cuti raya haji. Jadi jalan tu pusing. And now we are at kau tahu lah kau, McDonald lah mana lagi kan. Ni McDonald Cameron tu? McDonald Cameron. Kuala Lumpur masih jauh. Kepada anak bini, jika anda menonton, sat lagi abah balik nah. Pukul 4 pagi sampai juga kat Kuala Lumpur. Betul lah orang cakap, jam raya haji ni bukan main-main. Okay gang, until the next video.